Ubatkan saya dan bantu kemas rumah. Itu permintaan seorang wanita warga Emas, Ramlah 67 tahun, yang tinggal di dalam longgokan sampah di rumah sendiri. Kali terakhir dikemas 7 tahun lalu. Pesara kerajaan itu tinggal seorang diri di rumahnya di Ampang selepas berpisah dengan suami 17 tahun lalu, dan dalam tempoh itu juga dia menderita sakit bengkak kaki yang memerlukan rawatan. Maksud nak keluarkan saya ke? Tak, ha, nak tak. Treatment. Treatment kat mana pula? Tak, nak pulihkan, nak bagi cik sihat sikit. Maksudnya saya duduk luar? Terus kejap lah tempat untuk memulihkan. Oh, taklah tidur sana. Ha? Tengok, tak tahu, tengoklah keadaan doktor tu cakap macam mana. Atau ikan nak ubat secara cik kata nak panggil ustaz. Ha, kita nak tahu ubat, macam mana. Macam ustaz, ubat sekarang saya... Tak apa, nanti. Cara moden tak nak? Cik, kita kan... Bukan, tak berjaya selama ni. Melihatkan keadaan ruang tamu rumahnya yang penuh dengan timbunan sampah, tiada siapa menyangka ada orang tinggal di situ. Ramlah berkata dia bukannya tidak mahu mengemas rumah, tetapi faktor kesihatan menyebabkan pergerakannya terbatas sehinggakan dia sendiri akhirnya terpaksa tinggal di atas timbunan plastik, kertas dan perkakas rumah. Menurutnya, tiada siapa mengetahui dia tinggal dalam keadaan begitu kerana pintu rumahnya sentiasa tertutup dan dia mengisi perut menerusi tempahan yang dibuat di restoran berhampiran melalui telefon.